Baik, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Emil dan semuanya yang sudah hadir di sini. Di Kopi Kopi tadi sudah banyak dijelaskan. Car Junior mau mukbang, ini lihat dong, weh, mestinya lihat nih ayamnya nih, baru buka nih, ah, enak banget, gokil. Tendangan maut. Udah tendangan maut. Ada tendangan maut. Tendangan maut. Tendangan maut. Tendangan maut. Ini mau kemana? Menin papa kerja ya? Iya. Aja temenin papa kerja ya. Seneng gak? Awas jatuh, awas jatuh. Aja temenin papa kerja. Papa ngapain kerja ya? Nih, hot coklatnya kasih deh papa minum. Namanya kerja loh, papa sama aja loh. Aja dong, maunya sama papa ya. Tuh, berdua. Enak banget. Berdua. Gak panas kan? Aduh. Meeting sama papa. Aja nemenin papa meeting ya. Iya aja piu. Piu apa piu? Jatuh. Aduh joget. Aduh.
kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Daniel dan semuanya yang sudah hadir di sini. Di komplain ini tadi sudah banyak dijelaskan. Oke, boleh. Ayamnya gokil yang pedes, enak banget. Harus cobain. Ini juga ada, ini yang apa nih? Ini burgernya nih, famous star. Cars Junior. Cars Junior, mau mukbang, ini lihat dong. Weh, famous star. Lihat nih, ayamnya nih. Baru buka nih. Ah. Enak banget. Gokil. Top, mantap, is the best. Cars Junior. Nah, pagi ini nyempetin bikin bekal buat Rafata dan Ryanza. Jadi yang ini buat Rafata, tuh ya. Avatar tuh lebih berat makanannya, jadi dia nasi goreng dan juga telur. Kalau Ryanza karena sekolahnya cuma sebentar, jadi dia dibawanya snack-snack aja tuh, roti dan buah-buahan. Nih, apapun bekalnya, aku juga gak bekelin ini nih, madu enak stick buat jagoan-jagoan aku. Ini tuh kan di konsepnya praktis. Terus seru nih bentuknya stick kayak gini nih. Karena ini enak, bisa dibawa ke mana aja. Yang aku seneng kalau madu enak stick ini gak cuma madu aja, tapi ada kandungan vitamin C-nya. Jadi tuh bagus buat menjaga daya tahan tubuh supaya gak cepet sakit. Nah, apalagi kalau misalnya kayak cuacanya lagi gak menentu kayak sekarang nih. Sebenernya rasanya tuh banyak. Yang ini tuh ada yang anggur, ada yang rasa leci, ada juga rasa jeruk yang original. Kalau Ravatar tuh biasanya sukanya yang anggur, Ryanza suka leci juga, suka anggur juga sih. Pokoknya insya Allah ini best banget. Jangan lupa nih buat ibu-ibu di rumah bekalin anak kalian pakai madu enak stick.